Kapan terakhir kali ketemu Indra? Iya. Nah, ini. Kapan? Nih, kapan terakhir? Hah? Nih, nih. Eh, Rigen. Akhirnya, setelah sekian lama, mereka bertemu kembali. Aku pengen nanya yang seriusnya. Kemana sebenarnya NJO? Karena itu hiburan gue. Dan gue baru tahu itu hiatus di grup bahkan. Si Putri bilang. Lu mah gak ngabarin Put. Ya ini si Indra. Mau liburan, Dra. Mbak Nunung aja itu seneng banget sama acara kalian. Iya benar-benar. Banyaklah respon-respon yang positif yang kita dapatkan dari NJO gitu. Sebenarnya kan. Bener ya, Gen. Lu mau untuk Vindesport tanding melawan Polar Bear? Iya, saya mau. Tungguin ya. Gimana Des? Desi kan lu? Desta kali. Desta. Gue siapa? Lu Vincent. Vincent siapa? Ya Vincent Rompis. Lu Desta siapa? Desta Rompis. Ya Desta Mahendra, Desta. Desta ceritanya doang kan. Iya. Lu kemana aja, Ndra? Vincent dong gua. Lu kemana aja, Sen? Biasa, Des. Gua mah. Sini-sini aja gua. Sini-sini mana? Sini-sini, bolak-balik gitu. Kanan-kiri, sini-sini doang. Lu gak ngeliat ya? Payah lu. Lu gua mainin kunci C. Apa sih ini orang? Senyum-senyum sendiri. Tamu kita kali ini siapa? Tamu kita kali ini dia adalah... dua orang yang memiliki konten juga di channel kita. Dua orang ini? Tapi dia temennya yang satu tuh banyak gaya, kayak pengen liburan gitu. Jadi dia kayak mau hiatus. Dia mau hiatus. Iya. Oh iya, kenal tuh gue tuh. Frimawan tuh ya? Iya, Frimawan tuh dia. Gue kenal deket tuh sama dia. Kenal deket. Jangan-jangan gue tuh dia. Ya kalau aslinya emang iya kan? Oh, gue pura-pura jadi Vincent. Iya, lu pura-pura jadi Vincent. Langsung aja, kita panggil orang dua itu. Namanya juga orang. Oh. Hey. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Gen. Halo, Mas. Ya, ya. Halo, Ra. Halo, Mas. Mas. Gen sama Frimawan nih udah lama enggak muncul di sini nih, ya kan? Iya. Kalian pernah coba rokok rasa mangga enggak? Belum. Ini Happy New Year. Happy New Year. Iya. Happy New Year. Selamat tahun baru 2024. Selamat ulang tahun semuanya. Ya, happy birthday, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun semuanya. Tapi ya, namanya kita pasti namanya Vindes pasti enggak akan ada pertanyaan-pertanyaan standar nih. Ah, Gen, Frimawan, resolusi kalian apa nih 2024 nih? Langsung begitu. Standar ya. Itu standar banget gitu. Kalau gitu standar. Posisinya kurang enak kayaknya. Iya, balikin aja ya. Balikin aja. Ah, ini dia. Nah, gimana, Ndra? Gini enak nih. Baik, nah ini enakan enggak menurut lu? Kayaknya lu udah malas ya Gen ya, Rigen udah sering banget dia di sini kan, udah 4 kali dia. Udah malas benerin gimmick lu kayaknya ya Gen ya. Bukannya salah Pak, masih salah. Maksudnya jadi ini. Gede banget perutnya sekarang. Orang lagi, lu udah sempet kurus kemarin. Iya Pak. Kan. Lu orangnya jadi tembem. Iya karena saya gendut. Ini siapa sih harusnya? Ini tuh, nih. Oh, Raul Lemos. Ini Michael Jordan. Berani banget. Berani banget nih yang ngomong. Ada teman saya orang Bima. Namanya sama. Namanya mirip ya. Mungkin kalian ngira Raul Lemos itu kan. Krisdayanti. Oh beda. Beda lagi ini. Siapa? Ini Raul Lemos Abdurrahman namanya. Orang mana sih? Orang Bima. Joki kuda. Bukan joki kuda. Lu itu?
Apa gua? Itu Raul Lemos lu maksudnya? Raul Lemos gua? Iya. Enggak, ada temen gua. Kan lu orang Bima juga? Iya, gua orang Bima. Ya enggak orang Bima itu artinya gua itu adalah seluruh orang Bima. Ada gimana, orang gimana? Bima. Tapi lu Bima kan? Bima, betul. Sama kayak teman Pak Vincent, si... Mumin. Si Mumin. Rigen. Mumin. Rigen kan orang Bima juga. Iya, orang Bima juga. Orang Bima juga, bener. Iya, kan Rigen kan saya pribadi nih. Iya. Ini yang beda lagi yang Mumin. Iya, yang temen gua yang orang Bima. Yang orang Bima. Si Bima. Loh? Ada namanya Bima juga. Bima juga. Orang Bima. Serius? Iya, dia orang Rigen. Ya, lu gak tahu Pulau Rigen. Dia enggak. Pulau Rigen itu apa sih? Ada pulau. Bima kan di NTB kan? Iya. Hmm. Ada. Ada orang Rigen. Namanya Bima. Iya. Dia aslinya orang mana? Orang Rigen. Ya, kasihan banget. Kok kasihan banget? Kasihan. Lu kan orang... Gak ada Pulau Rigen. Gua juga udah tahu kali pulau nama-nama pulau. Ya. Yeah. Bima di NT. NTB. Ah, kalau Pulau Rigen di NT Bahlul. Nah. Waduh. Wah, aneh Bahlul. NT Bahlul. Ini gambar apa? Ini temen gua. Ada. Keren ya? Kok bagus? Ada gambarnya. Tapi ini apa? Artistik banget. Artistik banget. Ada, ada. Fotonya dapat banget. Dapat banget. Gak ada gambarnya. Realistik. Apa? Gak ada gambarnya. Lah gimana sih? Lu masa gak lihat, Gen? Gak ada. Nah. Mana gambarnya itu? Ini orang aneh banget ya? Ngaco banget. Sini, ini. Ah, mata kali buta lo. Buta kali mata lo. Itu. Ada. Betul gak? Gak ada, tetep. Percuma gue dapetin. Kenapa sih, Gen? Lu tuh kayak selalu beda. Emang gak ada! Kenapa sih? Bukan pengen beda ya emang. Gak usah harus selalu beda. Bukan pengen beda ya emang. Yaudah ada deh. Emang ada? Keren. Orang polos gitu. Polos gitu. Kagak, tadi ada. Terus dia pergi. Gak bisa gitu. Orangnya bener. Kan di sablon. Eh monyet lah emang lah. Gue kayak salah. Lu selalu pengen beda sih orangnya. Bukan selalu pengen beda. Ini kita kayak tukeran lagi aja, Pak. Nih. Kemana? Ya maksudnya biar enak gitu. Lu kok sering banget kesini, Gen? Gak tahu sih juga sih. Deket ya dari rumah lu ya? Deket ya dari rumah lu ya? Ya kan dia kan kesini mulu ya? Deket bukan, ya di rumahnya ya? Maknya bahaya biasanya gitu. Waktu itu lu sama bini lu pernah kesini. Iya. Abis itu lu sendiri. Sendiri. Pernah juga belum lama. Sama tim prediksi. Terus sekarang sih 4 kali lu. Ini rekor lu. Bener rumah lu deket sini? Bukan. Iya bukan karena rumah ya. Ini kan sih jauh juga. Iya. Makanya lu sering kesini? Ya nggak tahu sih juga Putri yang nyuruh. Jadi kalau siapa nggak ada. Jadi kalau disuruh orang lu datang aja gitu. Ya kalau lu nggak minta alasannya apa gitu nggak? Ya enggak ya kan saya apa respect gitu maksudnya bingung gitu takutnya apa Matt nyaut aja lagi. Ya nggak usah lo sautin lagi. Dia tamu yang banyak ingusnya kali ini sering-sering. Sering-sering. Gimana kalau kita ngebahas ini aja nih? Rokok yang rasa belum. Gue enak dilihatin lu sama klien. Ya belum ya emang sabar dulu. Tadi gitu. Ini kapan sih ngomonginnya gitu? Ya enggak dia mah ini yang sendiri doang, belum dulu. Gen, pala lu tuh ada poltaknya. Poltak. Pitak bukan poltak. Pitak. Poni gua miringnya ini ya tuh. Salah jadi enggak presisi. Enggak. Enggak apa-apa lu berdiri agak gini jadinya. Menurut lu salah potong Andre? Enggak salah potong. Enggak salah. Benar itu potongnya, benar. Mantap. Dia emang friend gua Indra nih. Dia paling tahu ya. Paling tahu tentang gua banget lah dia itu. Nih. Enggak apa-apa dah. Gimana sih lo Gen mau ngomong enggak jadi? Dia yang mau ngomong enggak jadi. Dia yang mau ngomong enggak jadi. Malah ketawa-tawa mulu lu. Saya enggak ketawa-tawa. Nah, sekarang baru dari ketawa-tawa nih. Main gitar lu. Iya, aneh. Kelihatan kali kalau main gitar mah. Udah kelihatan kali. Ini sebenarnya kita mau ngobrolin apa sebenarnya? Kenapa sih? Dengkul lu tuh enggak dingin ya? Bolong gitu ya? Hah? Celana lu dengkul lu dingin gitu. Dengkul lu enggak dingin. Aneh kan? Kayak bapak mantul deh itu kacamatanya ya, bukan kacamata. Wah mantap betul dong. Wah mantap betul. Eh kenapa sih NJO sekarang, kenapa sih ada apa sih dengan NJO? Kalian kacau lo. Kacau lo Gen? Bukan gua. Lu sombong Gen, mentang-mentang sekarang udah jadinya mas-masan. Enggak, sumpah. Lu bantu lah temen lo. Kalau namanya itu seleb sinus lo kalau kayak gitu. Seleb sinus atau seleb sindrom? Sindrom, iya. Karena ada. Seleb yang sinus ada juga. Oh, ada yang sinus. Ya, seleb sinus, seleb flu ada, seleb batuk. Seleb kanesten lo. Salep. Tapi kenapa sih lu udah susah waktu lu ya? Bukan saya sebenarnya. Itu Indra. Orang Indra bisa liburan kemana-mana kok. Banyak waktu berarti kan waktu dia aman. Ya itu dia emang pengen liburan, Pak. Jadi dia tuh... Liburan karena lu menyetop ini dulu. Saya nggak pernah nyetop. Saya nggak pernah ngomong mau nyetop. Lalu kalau naik bis, nyetop dulu nggak? Ya, lari-lari ke bis sekarang. Ya kan ada bis, ngapain lu lari?
Iya lo aneh juga. Bukan larinya ke bis itu, maksudnya lagi ngobrolin apa, terus tiba-tiba geser. Susah nih katanya, kata-katanya. Tiba-tiba topiknya ke bis gitu. Nah si topik kan ke bis. Iya. Lalu tetap lari. Tetap lari. Ikut naik aja sama topik. Iya. Bis. Lagi topik lu kayak gak kenal aja sama topik. Iya. Pak. Wah? Barusan kayak suara kentut. Salah lihat kali lu. Salah dengar. Salah lihat. Salah dengar. Aduh. Salah dengar. Tapi gue rasa nih karena Regen lebih enjoy main hakim sendiri di net. Iya. Siapa sih yang ngajakin tuh? Daripada di Vindes. Kenapa sih lu kayak gitu? Iya, kenapa sih? Siapa yang ngajakin lu sih di situ? Desta yang ngajakin. Lah, kok lu mau? Ya mau lah, gue mah kan yang namanya kerjaan gitu. Emang rumah lu deket? Muter-muter di situ-situ. Ya. Naik apa lo kalau ke sana? Kalau ke net, naik apa lo gitu? Naik mobil. Kan bisa lu pegang gini doang nih. Gak perlu lu naik mobil. Gak perlu naikin. Apaan? Lu ke net kan? Iya ke net. Iya, bisa begini aja nih. Netnya? Iya. Biar gak mentok bolanya. Gak mentok bolanya. Biar gak terlalu ini, gak terlalu tinggi. Pakai mobil. Ini apaan sih? Net. Net, bulu tangkis. Iya, bisa voli. Voli bisa. Udah geser lagi nih. Dari stasiun TV jadi... Masih di sini. Bukan, topik. Nah, topiknya take this. Orang ngaco nih, gini nih. Kacau. Yang ngaco tuh kita bertiga bisa begini kan. Lo doang berarti sendiri yang ngaco. Iya, nih kita bajunya hitam semua nih. Iya, tuh. Kenapa lo masih abu-abu? Kenapa lo beda sendiri sih? Nih, gue bajunya hitam. Mas Desta hitam. Pak Vincent hitam, iya. Lu doang yang rambutnya hitam. Harus beda sendiri, Gin. Ya rambut mas. Nah, lu doang yang rambutnya hitam. Semua rambutnya hitam, Pak Vincent rambutnya hitam, Pak Desta rambutnya. Lu doang yang agak... Lu doang yang bajunya biru. Abu-abu, Deng. Tiba-tiba biru, tiba-tiba abu-abu sih. Kayak ya, mau beda abu-abu, sendiri abu-abu, gitu. Abu-abu, abu-abu. Enggak pengen beda sendiri. Ya. Tapi apa sih? Apa? Hidung lu gatel. Kenapa, Gin? Ya enggak. Ya kalau NJO, saya tuh masih pengen Pak syuting, jujur. Lu lagi berdoa ya? Nah ini tangannya nggak harus berdoa sih. Iya. Nah saya sebenarnya Pak, saya tuh... Udah amin tuh. NJO tuh pengen terus, tapi rekan saya tuh kayak dia pengen hiatus dulu dari dunia komedi. Oh serius nih? Gitu, iya. Si... Jegel? Enggak, yang NJO kan sih sama Indra Frimawan. Sama Indra Frimawan. Jegel itu pernah cuman bintang tamu. Yang hiatus? Indra Frimawan. Gitu. Jadi dia pengen... Kenapa lu gak tanya orangnya langsung aja? Ya tanya aja langsung. Kapan terakhir kali ketemu Indra? Iya. Nah ini. Kapan? Nih. Kapan terakhir? Hah? Nih? Rigen! Akhirnya, setelah sekian lama, mereka bertemu kembali. Gimana game perasaan lo? Game seneng gak, Gen? Happy. Ya? Makasih ya, Pak Desta. Lu kemana aja, Andra? Biasalah, gue kan sibuk gitu. Sama kegiatan gue yang lain, segala macam. Oh, iya. Makasih ya, Pak Desta. Iya. Apa sih yang membuat kalian selama ini terpisah gitu? Ini sebenarnya masalah... Belum kita bongkar di mana-mana nih. Ini masih dalam koper. Terus? Ini eksklusif lah gitu bisa dibilang. Eksklusif. Ini masalahnya tentang ini aja sih. Lu yakin mau cerita enggak? Yakin? Ya. Lu nangis gini? Nah, ya sedih aja gitu gua akhirnya ketemu sama lu. Gitu. Lu ngucik-ngucik mata gini? Lanjut cerita aja. Gak usah didikte gerakan. Kenapa lu sedih ngucik mata? Coba ngucik baju ya. Kan bersih ya. Iya. Mah yang dapat selusin. Iya. 6.000. Emang 6.000 selusin? Iya kan. Laundry. Sekilo kali. Kiloan kan? Iya sekiloan. Gak ada lusinan kalau gitu. Ya kolor 12 biji sekilo. Enggak belum tentu. Tentu, tergantung bahannya. Iya. Ya udah salah saya. Apalagi kalau tuh kolor basah, lebih berat. Iya. Apalagi kalau masih ada isinya. Iya. Mas. Apa? Iya kan? Iya, benar. Kolor kalau masih ada isinya berat. Iya. Emang kolor kalau ada isinya di laundry tuh bisa ya, Gen? Nggak bisa lah, Pak. Loh? Kok lo sih? Lah gue kenapa ikutan lo? Kok gue lo kenapa ditanya? Ya nggak sih, juga kaget kenapa lo. Masa kayak begituan ditanyain, ya nggak inilah, Pak. Kalau kolornya penuh berarti full color tuh ya? Full color. Benar. Full color, iya. Banyak kolornya. Kenapa, Gen, muka lo berminyak?
yang ngelap dia. Bang buka kacamata dah, kayaknya tadi salah lihat mulu. Jorok, marah-marah mulu. Kenapa sih, Gen? Gua cuma nanya biasa. Gak apa-apa. Nah, mata lu gatal kan sekarang? Kenapa? Saya tuh apa orangnya gampang keluar air mata, Pak. Oh. Kalau ketawa gitu. Misalnya. Sedih? Bukan sedih sebenarnya. Nah justru saya kalau nangis itu nggak keluar air mata. Masuk air mata lu masuk ke dalam. Iya aneh dong. Iya aneh. Itu aneh tuh. Kalau ketawa nggak, bukan, keluar bukan, air mata. Nggak masuk juga. Maksudnya kayak ketahan aja nggak keluar. Iya gitu. Ya, berarti masuk kalau nggak keluar. Kan? Lawannya keluar apa? Masuk. Nah ya udah. Ya masuk. Air mata gua masuk kalau nangis justru gitu. Ya. Kemana itu? Dia alirnya kemana? Apa? Alirnya kemana? Mengalir ke usus gitu Pak, ke ginjal terus ke, jadi. Dibuang lewat kencing. Lewat kencing gitu. Kencingnya siapa? Kencingnya Indra. Ya kencing saya lah Pak. Dia marah-marah mulu. Marah, parah, ya bukannya marah-marah. Gue capek nih kalau ngobrol sama dia. Orangnya tuh temperamental. Emosian. Gaslighting lu. Apa ya tuh? Elah. Baru ngerti bahasa dipakai mulu. Itu kalau di istilah gue munafik namanya. Di daerah gue juga sebetulnya orang-orang mubazir kalau. Iya. Mubazir tuh kalau makan gak habis, mubazir. Lo menurut gue suujon dia orangnya. Suujon tuh kalau orang nuduh tapi yang buruk-buruk, nah tuh suujon. Tulalit kalau gue sih menurut gue. Tulalit tuh telat mikir, tell me tuh istilahnya. Lo lebih ke cogil. Joget-joget di tengah cewek tuh. Cogil tuh joget-joget di tengah cewek yang gini-gini. Lu kayaknya physical touch lu. Physical touch tuh love language. Enggak, lo out of service orang. Iya, lo out of service lu. Act of service, bukan out. Bukan out. Kalau lagi di renov, lagi di renov. Ya, act of service harusnya. Lo tuh kilaf kalau menurut gue ya. Kilaf tuh setelah ledek. Kilaf. Balik, berbuat balik, salah balik. Terus ini gitu. Vincent bosen kayaknya dia sama lo Gen. Ngambil teh. Iya udah 4 kali soalnya saya juga bingung Pak. Ini bener iya. Diajak lagi. Nah gitu. Kira-kira nih kalau kita kan udah biasa ngobrol sama lo ya. Kalau Frimawan Indra kan belum. Belum pernah. Nah coba ngobrol deh berdua. Ngobrol deh. Udah sering saya ngobrol sama Indra juga. Iya tapi kan seminggu sekali. Tayangnya sebulan berapa seminggu sekali ya? Dua minggu sekali. NJO. Eh tapi bentar deh. Kok ada bau sesuatu ya? Hah? Kentut tadi gue kentut, maaf. Oh iya. Tapi gue pengen beneran nanya ini apa yang terjadi dengan itu NJO sebenarnya. Itu gua harus. Iya. Enggak sebelum gue pengen nanya yang seriusnya. Kemana sebenarnya NJO karena itu hiburan gue. Gua dan gue baru tahu itu hiatus di grup bahkan si Putri bilang. Lu mah enggak ngabarin Put. Ya ini si Indra. Mau liburan, Dra. Mbak Nunung itu senang banget sama acara kalian. Iya benar-benar. Banyaklah respon-respon yang positif yang kita dapatkan dari NJO gitu. Sebenarnya kan waktu yang terakhir episode terakhir itu Putri ngasih tahu buat akhir season, terus gue bilang sama Putri nanya kan, ini mau dilanjut kapan nih? Ya, ya. Season barunya gitu. Ya. Terus gue bilang nanti dulu deh Put, gue masih banyak hal yang pengen gue jalanin gitu. Oh. Jadi ada kayak proyek sendiri, proyek personal yang pengen gue capai. Apalagi gue udah announce di sosmed, di Twitter sama Instagram kalau gue udah pengen vakum dulu di stand up. Gitu. Di dunia komedi. Di dunia komedi. Terus mau ngapain? Banyak lah hal yang pengen gue lakukan gitu. Kayak traveling. Seks bebas. Enggak juga, enggak harus. Oh itu bukan hal baru buat lo ya? Traveling ke luar negeri, ke dalam negeri. Okay. Explore tempat-tempat yang baru. Mungkin mau bercocok enggak ya? Apa? Iya mau bisnis bercocok enggak ya? Gitu. Bukan bercocok enggak ya dong? Mau bisnis bercocok tanam enggak? Loh enggak, cocok enggak ya? Kan belum tentu cocok sama dia bisnisnya. Oh mencari ya. Mencari. Ada bisnis juga yang pengen gue jalani. Apa enggak? Bisnis-bisnis clothingan gitu. Oh, apa namanya enggak? Hah namanya. Oh Hah yang dari brand lo itu ya? Iya betul. Oh iya itu. Gue pakai semua barang-barangnya Hah tuh. Ini kan semuanya gue pakai bukan belum. Iya, so tau banget. Belum produksi. Ini kan logonya Nike nih. Sebetulnya Hah gue ganti aja pakai Nike. Iya kan? Eh berarti bukan Hah dong. Bukan Hah berarti. Kok lu tumben belain dia sih? Enggak, karena itu punya gue. Karena brandnya dia. Jadi kapan baliknya, Ra? Semua itu dia makanya. Karena semua orang bertanya-tanya, nah ini bakal balik atau enggak? Itulah dealing with seniman-seniman ini. Iya. Orang yang ya kita memberi kebebasan karena mereka mau, Indramu ini nih silakan aja. Cuman banyak yang pada akhirnya, jadi kapan lagi gitu atau apa gitu. Nah. Gue gak tahu sih. Nah. Nah ini nih, berarti udah... Itu adalah jawabinnya. Jawaban. Nggak kan dia ngejawabin? Iya, ngejawabin. Dia ngejawabin sebuah jawaban. Iya. Sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan dijawabin. Jadi, ini masih... Konsep gue ini masih kayak...
masih abu-abu gitulah. Jadi hiatusnya, comeback-nya itu masih belum tahu kapan mungkin. Tapi akan enggak? Nah, ini. Akan, kalau dibilang akan, kita lihat nanti. Kalau akan pasti harus ada inumnya. Makan. Ini pasti banyak yang kecewe ya dengan iya kecewa. Ini cewek kan banyak yang nonton yang gay. Iya. Dari tadi ngomong pada ngelontar semua. Gitu-gitu aja ngelawak. Itu makanya yang membuat seorang Indra hiatus ya kayak gitu. Yeah. Komedi begitu doang sekarang. Ganti satu huruf ya. Tak sebentar ntar nih ya. Lu berasa ada kayak wangi-wangi mangkrak gitu gak sih? Mangga. Iya. Mangga sih nih. Mangga ini mangga nih. Wangi-wangi mangga ya? Ada yang, mangga ini. Ada yang makan mangga ya, weh? Enggak, itu Mas Andi, Bang. Ngerokok. Hah? Lu ngerokok nih? Jadi bang, tadi dia bilang Mas Andi bang, merokok. Kan dia manggil lu kan harusnya bang kan, Mas kan, Mas Desta, Mas Andi bang, Mas Andi bang, merokok. Untung bukan Mas Mas rokok bang. Enggak, Andi. Enggak, nih, ini lu merokok apa sih nih? Rokok mangga pak, enak banget pak, enak banget. Ada di mana-mana lo. Jangan dibalikin lagi dong. Jadi balikin biar lagi. Lempar-lemparan. Itu menariknya. Lagi. Tangkap lagi ya pak. Iya. Enak nih. Wih. Tuh langsung kayak. Ada di mana-mana tuh pak, nyarinya gampang. Gua cobain dulu nih ya. Gua buka ya, nih. Rokok rasa mangga, mana kameranya? Tuh. Wow. Gua kayaknya suka deh. 76. Cobain ya. Gokil sih nih. Tuh. Kebanyakan. Kenapa sih kalian selalu melarang-larang apa? Karena kebanyakan, bukan melarang-larang. Karena udah lebih dari satu, satu-satu aja. Tiga juga cukup itu tadi. Tiga juga masih kebanyakan. Sebetulnya suka-suka, Gen. Suka-suka. Itu kan selera. Ya silakan, cuma suka yang kebanyakan aja. Cobain juga ya. Wih. Ya ternyata yang bau mangga tuh koreknya tuh. Harusnya mangga. Bukan, cuma gambarnya doang. Oh, itu cuma yang doang. Oh, iya mangga. Ntar lu ya, ini aroma manis nih. Mangga aroma manis. Mangga aroma manis. Iya kan ada mangga macam-macam. Kalau lu enggak? Itu. Oh, udah. Mangga. Oh, permisi. Coba. Wah, mangganya. Mangga rai nih. Mangga rai. Kasihan. Coba ya ini ya. Iya. Wah. Apa? Mangganya nih. Mangga dua. Dua. Iya. Keren. Coba pegang. Ringan pegang. Iya. Wah, mangga besar. Mangga besar. Mabes. Iya. Guys, udah lah ya. Gue mau cobain dulu soalnya nih ya. Pas gue isep, bukan pas gue tarik. Ulang ya, ulang guys ya. Ya. Gokil, kerasa banget nih ya, wangi dan segarnya mangga. Ini baru ya, kayak gue baru tahu ada rokok rasa mangga dah. Iya mas, baru itu, tapi udah ada di mana-mana kok, gampang nyarinya. Jadi kalau udah ngerokok rasa mangga nih, enaknya tuh makan mangga beneran gak sih? Iya gak sih? Iya gak? Wah! Wah, langsung ada apel! Mangga! Perhatiin gak? Langsung ada kopi di sini. Tadi gak ada. Kalian sekalian tadi. Ini gak ada. Iya, ini sekalian. Kok bisa begitu ya? Mangga apa yang gak serem? Mangga yang gak serem. Mangga apa? Mangga harum manis? Salah. Mangga kueni? Salah. Mangga apa? Ini. Kan enggak serem. Lucu banget. Lucu banget. Oh iya benar. Benar. Mangga apa yang lucu? Mangga apa yang lucu? Mangga Ngok. Angga Ngok. Mangga apa? Bingung nih gua. Wah, tukang mangga nelpon nih. Kita sekarang tebak profesi. Iya, Boy. Iya. Oke. Okay. Ya, ini lagi syuting nih. Yuk, udah.
Caca mau beli baju kodok buat anak-anak. Masa anak gue dipakein baju kodok ya? Kodoknya pakai baju apa? Kasian banget tuh kodok. Ah, gimana? Naik VW. Jadi enggak nih Mangga? Enggak jadi, enggak ketemu, enggak ketemu. Mangga belum nih. Eh, tapi mangganya enak loh. Mangga apa yang bingung? Ah, ini enak nih, yang ini nih. Mangga. Cobain deh. Mangga kue nih. Kok mangga kue nih, Gen? Ini mangga apa kue nih? Nah. Enak-enak banget. Mantep mangga mah. Ayo mana lo mangga lo? Udah tadi mangga. Tadi udah. Kapan orang ada yang dengar? Tadi udah. Apa tadi emang? Mangga apa yang bingungin? Ah kue nih. Ah ya betul. Mangga kok kue nih? Ah tempatnya. Udah nggak jelas. Cari yang baru itu mah udah sering. Tebak langsung sama Vincent. Mangga apa yang adrenalin? Apa tuh? Mangga harum jeram. Waduh. Wow. Kan harusnya gitu. Harum nangis. Iya, harum manis. Jadi harum diganti harum jeram. Mangga apa yang gak mau ngulangin lagi? Mangga apa? Mangga kapok. Oh, mangga lepok. Mangga lepok. Kepok. Itu pisang ya? Pisang, Bu. Pisang kepok. Mangga lepok. Mangga lepok. Pisang kepok. Enggak, pisang bengkok. Masak sebiji. Iya. Bukan pisang bengkok. Pisang bengkok. Nah, pisang di makan abri, abrinya kesurupan. Pisang di makan api, apinya kesurupan. Enggak, Bro. Ini tahun berapa sih masih abri aja lu? Udah TNI sekarang. Jadi enggak nih mangga? Jadi, tapi yeah. Didengerin. Oke. Okay. Ya, mangga apa yang enggak? Boleh. Enggak jadi, gua tahan aja dulu daripada ketebak, bodo amat dah. Enggak usah. Iya. Apa gen? Mangga apa yang nyebelin? Apa tuh? Apa? Apa? Semangka. Oh, apa? Apa? Semangka. Salah. Mangga. Apa? Kan mangga. Ya kan ngeselin? Ditimpuk mangga. Salah. Mangga PRT. Salah. Apa? Bukan mangga. Salah. Seperti mangga. Enggak pede, jujur enggak pede. Mangga monyet. Salah. Mangga yang suka. Udah. Mangga yang suka. Belum udah sabar dulu. Tahu. Coba. Mana tebak-tebakan? Ngotot. Enggak ada gua ada orang tebak-tebakan. Entar dulu gua berusaha kan. Ah, benar. Sabar. Itu jawabannya itu. Jawabannya itu. Bukan. Itu kan kesel. Lu kesel lu tadi? Kan kesel gara-gara mangga. Kan enggak bikin kesel. Iya kan? Berarti kita seberhasil dong. Benar. Iya deh itu betul. Tapi gua cuma pengen tahu jawaban lu tadi sebetulnya apa? Mangganya habis tinggal bengkoang. Bagusan kita tadi. Iya benar itu. Gua juga udah nggak ini. Ya saya minta ya ini ya rokoknya ini. Mangganya habis. Diborong, Gen. Apa bang? Mangganya. Dilanjutin. Gak ini mah tebak-tebakan doang bang. Oh. Tebak-tebakan doang. Lah gua pikir serius. Orang yang ngomong serius bercanda mulu. Lu mau bakar rokok, Gen? Iya, bakar rokok. Harus ada gimmick yang lucu dong. Nggak ada, Pak, kalau saya. Saya tuh bener dah. Saya tuh sebenarnya orangnya agak susah kalau kayak spontan gitu. Soalnya apa namanya? Kadang tuh saya kalau misalnya kayak di sketsa gitu tuh biasanya saya harus nyiapin. Nggak bisa kalau kayak asal-asal gitu tuh. Ah, itu benar. Salah kali. Bener. Gua minta sesuatu yang lucu, jangan yang bener, jangan serius. Iya, maksudnya bener secara komedi kan, tapi salah susunannya gitu. Lah, ini malah aneh nih. Enggak lah. Ini wah. Belum dibakar aja udah bau mangganya. Ini banget ya? Dari sini. Bener. Dari sini. Orang lu di samping lu. Lo enggak boleh amat gua ngejilat cari duit ya. Ya siapa tahu nyangkut di Instagram gua kayak apa kayak orang mau usaha. Kagak ada banget bantu-bantunya. Klien kita tuh gak suka yang terlalu hard sell kayak begitu. Mm-mm. Belum jadi kelihatan penjilatnya. Berasa gak mangganya? Wah, iya. Apa? Rasa mangga ini kental, apa? Wah, mangga kental. Kok kental? Rasa mangganya tuh ini banget, apa? Bolk istilahnya tuh. Wah. Salah. Salah. Tadi dia begitu boleh. Enggak boleh, saya. Sebenarnya enggak boleh, tapi sama mereka berdua dibilang boleh, benar. Sebenarnya mah salah. Ah, ini gimana? Ini gimana? Terserah lu, bodo amat gua sama hidup lu. Giliran gua yang enggak dibenerin. Ya udah capek gua, hidup gua cuma benerin hidup lu doang dari kemarin. Udah jangan bercanda mulu. Oh, bikin jus. Jus. Ya, kemana nih arahnya? Jus. Ah, enggak tahu.
Tapi nggak disangka ya, kalau NJO itu ternyata banyak berperan di kehidupan para penonton kita loh. Ini benar, gue nggak bohong. Gue penonton NJO gue. Gue juga setiap episode nggak ada satupun yang kelewatan asli. Di situ Pras Teguh lucu sih menurut gue ya. Yang bisa, episode bisa ngulik apa kayak ngulik tamunya tuh loh. Udah kayak di Kobuzer. Beda konten. Emang kenapa Gen? Beda bukan, kan kita NJO, itu kan PWK dia. Kenapa sih gue gak berhak ngomong? Bukan gitu. Gak berhak, bapak ngelantur dari tadi. Salah mulu. Gue capek ngobrol sama dia nih. Orang tuh kayak gak ada ngargain respect ke orang gitu. Iya bukan gitu. Ya udah lu ngomong sendiri lah Gen, gue udah males kalau kayak gitu. Gue malah capek ngobrol sama diri gue sendiri. Ah, tuh kan ini empat-empatnya ngambek nih. Ini cuma gara-gara masuk saya. Iyalah. Iya, lu juga ngambek. Lu juga ngambek. Lu juga. Kan cuma berempat kita doang. Tapi bener, ini ada komen-komen dari beberapa netizen ya. Iya. Yang kita lihat pendapat Regen, pendapatnya apa gimana sih, Put? Pendapat tentang Nah, kita lihat dulu komennya seperti apa ini dia nih. Gue inget banget episode pertama NJO dipuji sama Ernest Prakasa di Twitter. Dia bilang kayak Haji Bolot dan Bang Malih versi komika sangat cerdas dan menghibur. Sejak episode perdana tersebut, gue gak pernah melewatkan satu episode pun. Wow. Pras 3788, thank you ya Pras ya. Bukan Pras yang muji. Bukan, si tadi Ernest. komennya dari Pras. Ya, tiga ya. Itu nama ininya, orangnya. Nama panjangnya depannya jeruk tuh. Jeruk Pras. Pras. Aduh. Wow. Nama belakangnya Manan tuh. Pras Manan. Aduh. Itu kayak bapak gue tuh, Praskosa. Prakosa. Udah meninggal bro. Iya. Coba bacain lagi. Gini. Ini dari Putri Putori 899. Ih, mata lu segini baca, Gen. Masih kebaca bang. Keren lu Gen. Gue mata gue segini, gue gak bisa baca lu mata gue. Gimana gue baca mata lu? Bukan baca mata lu sendiri, baca tulisan. Oh itu bisa gue, masih bisa. Coba Gen baca Gen. Wah disenyumin sama Regen. Disenyumin bro. Baca senyumin keras banget. Dicengirin. Ada aja tinggal polanya. Dicengirin. Cengengesan gue ngeliatinnya. Jangan diudahin bang, mereka ngehibur banget di saat lagi kalut-kalutnya ngadepin dunia yang selalu serius. Tuh banyak yang kecewa nih. Iya, saya mau berterima kasih karena Vindes udang. Udah. Itu udah. Maksudnya ke ini kali dia apa namanya? Typo. Maksudnya mungkin cumi kali ya. Saya mau berterima kasih karena Vindes udah ngadain konten ini. Namanya juga orang merupakan salah satu alasan saya buat tetap hidup dari banyaknya masalah berat yang gila enggak lo? Datang berkubit-kubit. Tuh, ya. Lihat tuh. Segitu gedenya pengaruhnya. Terus lu mau alasannya cuma hiatus, Ndra. Lu gimana sih? Ini orang siapa tahu sekarang lu menyelamatkan hidup mereka lo. Iya sih. Itu sih. Gimana afternya coba? Begitu lo nggak ada, mereka gimana? Putus harapan bisa-bisa. Kan bisa nonton lagi dari awal gitu. Iya, diulang lagi. Makan bisa. Udah lu belain mereka. Iya, tapi gua paling suka kemarin ini. Yang waktu sama siapa? Apa FYP? Yang sama FYP. Oh, Arif Brata. Arif Brata. Wah, itu sih itu terbaik. Itu nggak tahu kenapa gua sama Arif Brata pas kalian itu. Itu yang mana ya? Atau lu nonton? Gak kan nonton. Ya. Gue yang Nunung gue. Oh Mami Nunung. Oh yang Nunung ya. Sama Arif Brata? Bukan. Nunung sama Arif Brata gak ketemu, Ndra. Beda-beda. Lalu pernah emang 24 jam lo sama mereka berdua? Iya. Kalau mereka bisa ketemu, kan pada jangan bisa. Iya bukan. Kenapa lu bisa? Kalau di bulan lu gak pernah ketemu Kalau di NJO-nya, Mami Nunung sama Arif Brata itu beda hari. Yang gak tahu kalau di luar ketemu juga ya, ya mungkin. Yang gak tahu nih maksudnya yang mana nih, yang di NJO atau yang apa? Mami Nunung sama Arif Brata. Sama Arif Brata rumahnya deket. Iya. Akhirnya jadi sering tamu, jadi tamu konten. Iya, mungkin ya, nggak tahu ya. Ya mungkin kalau di konten lain kali. Tapi kalau di NJO, Mami Nunung sendiri, Arif Brata sendiri. Nunung sama Ian datang kemarin, sama suaminya. Sama suaminya. Iya. Dari lu bilang sendiri. Mami Nunung sama Ian, Arif Brata sama Jadu. Asistennya, ini manajernya dia. Datangnya waktu itu. Gitu deh. Pada diem lagi ya, nggak ada yang sambut obrolan. Banyak ya berubah selama 1,5 tahun. Ini NJ udah 1,5 tahun ya nggak berasa ya. Ini satu pembuktian bahwa Indra tuh benar-benar bisa membantu Regen dalam hal mengurangi berat badan. Ya. Begitu lo stop ini Regen jadi berat lagi. Oh iya, gue jadi. Oh iya. Ya kan. Bener juga ya. Nih. Episode ini. Lihat tuh, ini karena latihan-latihan diberikan oleh Indra kepada Regen. Itu relax. Oh, yang ini pegang. Ha 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 ha
Dah, lu pegang gitu. Gimana tuh, Gen? Ya kan, dia ngebantu lu kan? Gua bantu lu, Gen. Iya, iya. Ya gua happy sih setiap syuting tuh walaupun kadang gak nyambung tapi selalu happy tuh. Yang susah itu sebenarnya nahan ketawa dengan celetukan-celetukan Indra yang khas gitu. Yang berkarakter. Khasnya kok udah khas. Khas gitu kayak. Dia tuh kayak punya karakter sendiri itu dalam berkomedi itu. Yang membuat gue tuh kadang susah buat nahan ketawa gitu. Dan coba. Ternyata fun fact berikutnya adalah Frimawan benar-benar punya kemampuan dalam hal berjiok ya. Beryoga. Yoga. Beryoga. Beryoga. Hah? Beneran? Lu beneran bisa yoga? Bisa gue. Yoga itu Pratama ada. Enggak itu bintang film ada. Yang main yang oh yang Dono yang kecil. Yang kecil ya. Yang bawa kodok. Yang bawa kodok. Tapi Gen, lu bisa ngasih ini ngasih tips and trick gimana cara buat rokok mangga. Ah, jangan keluarin. Dicabut. Oh iya. Nah, sebetulnya kan enggak ada yang salah itu. Iya. Bukan bagian dari mangganya garpu. Dia enggak nyambung. Gimana? Tips membuat rokok mangga yang enak. Nah, kasih tahu nih buat semua. Gimana, Gen? Semua nih. Lu kan pasti kan lo kan pasti banyak yang pengen tahu nih kan, ya kan? Gimana sih cara buat rokok yang enak? Rokok mangga, silakan, Gen. Pertama, siapin apanya? Siapin dulu. Tembako. Nah, ini. Nah, kan jadi pada tahu. Tembako, terus apa kertas ini, papir. Wah. Lu make? Gua make. Ya kertas ini, kertas rokok, vampir. Loncat-loncatnya gak enak banget anjing. Rambutnya gini-gini lagi. Kertas rokok. Tembako. Lu nonton Garis Kereta gak? Belum nonton. Wah. Nah, orang lu gak membantu nonton perfilman atau series Indonesia? Iya, belum nonton. Belum lu nonton. Gak suka? Suka. Lu katanya pernah bilang sama gue lu tuh gak suka banget nonton film Indonesia atau serial Indonesia. Gak, saya suka. Film Indonesia saya banyak suka. Kemarin saya baru nonton yang seperti film-film di jatuh cinta seperti di film-film saya baru nonton itu. Suka. Nggak, dia cuman enggak suka kalau ada si siapa tuh Aryo Bayu dia. Oh iya. Enggak ada saya itu. Iya. Saya nonton. Filmnya Aryo Bayu juga saya nonton banyak nonton filmnya. Mana? Lagi. Ingat-ingat dulu. Ingat-ingat lu taruhnya di mana itu? Iya. Taruh apa? Gak ditaruh itu film di mana? Enggak gue taruh, gue tonton film itu ditonton. Lu lupa kan? Iya lupa. Nah, inget-inget taruhnya di mana itu? Bukan lupa naruh, lupa tonton. Lupa judulnya, lupa filmnya. Lupa nonton film. Lo. Bukan. Berarti lu niat nonton tapi lupa. Bukan, udah nonton tapi lupa ceritanya. Nonton mah udah, ceritanya doang nih. Gak usah marah lah. Ceritanya lagi kayak susah banget ngomong, muter-muter mulu setiap kesini dah. Judul cerita semua. Kayaknya belum nonton, Pak. Saya film-filmnya Aryo Bayu. Berarti benar lo enggak suka Mario Bayu. Apa sih salah dia memang dia? Sama Arya juga dia enggak suka setiap ada film ada Arya Saloka dia enggak nonton. Nonton saya sinetron. Apa? Film Arya Saloka. Filmnya Arya Saloka? Iya. Nah, ya kan ketauan. Gitu orangnya. Berarti ketahuan nih sebetulnya. Suka. Tapi apa? Kenapa? Cie, tapinya bareng. Cie dicengirin lagi. Gimana sih? Flip-flop tuh gimana sih? Gua enggak pernah ketemu flip-flop di dalam kehidupan gua. Lah, serius? Belum pernah. Jadi kalau kita nyebut bareng kalau misalnya satu flip satu flop itu berarti akan wish lu akan tercapai. Kalau dulu waktu saya kecil tuh biasa ini, pakai bahasa Bima tapi Re. Bukan Re. Ini misalnya sama nih terus wih sama Re. Wih sama Wali Re gitu. Ice mesonik sabra to gitu. Kalau saya dulu coba ngomong bahasa Bima. Misalnya ya. Apa Pak? Misalkan halo selamat malam ini saya lagi bersama teman-teman saya di sini. Oh, iya. Halo Mangak diake nau ngalak bo lengat doho ake wara Bang Vincent, wara Bang Desta, wara La Indra rau maarake doho nongkrong de doho ba au cerita-cerita ini. Wah. Asik. Gua suka lah. Iya. Tapi lu bohong pun kita enggak tahu kan. Tapi saya berani sumpah ini, Pak. Asik itu saya kalau itu berani sumpah. Tapi kayaknya si Mumin enggak pernah kita tetangga gua enggak pernah dia
bahasa kayak gini nih? Ya mungkin gak inget juga kali pak. Orang kata-kata, asli. Kata-katanya gak inget. Asli. Gua orang KTP-nya mana ya. Obi? Maksudnya dia gak menggunakan bahasa itu kan karena bapak-bapak juga bukan, abang-abang kan bukan orang Bima. Bima banget. Bima banget. Iya tahu. Saya ngelihat dia kan ada kontennya tuh yang dikejar-kejar anjing tuh. Bumi yang takut sama anjing tuh. Ah iya, film pendek. Film pendek, ya. Itu lucu banget tuh di TikTok. Tapi si Bisma Smash juga gak bisa. Maksudnya bahasa Bimanya gak kayak lu. Bisma Smash. Bisma Smash bukan orang Bima. Orang Smash ya dia? Bener dong. Perihin. Perihin. Tapi... please lah ini, gue juga gak mau memaksa kalian, gue gak mau demanding segitu demanding. Kalau tadi lu bilang please itu udah memohon bro. Iya, tolong dipikirkan. Iya. Tapi Indra, gimana? Indra tuh sebenarnya ya gue gak tahu ya dia akan kembali lagi. Tapi dia bilang kalaupun balik lagi tuh harus ngasih sesuatu yang beda. Benar, setuju. Dia tuh sampai waktu di Jepang aja, ya. Dia ngechat gue, Gen, ini ada orang kayak apa Indra? Apa, biru? Bukan enggak jadi biru. Waktu... bukan ngechat ini dia memberikan pesan melalui WhatsApp. Oh iya. Ngechat kucing. Cat itu. Ya kan gua nanya kan. Dia obrolan di WhatsApp. Perih. Enggak jadi waktu gua di Jepang. Nah, waktu gua di Jepang di Tokyo gitu gua ngeliat ada podcast. Dia di pinggir jalan gitu. Ya? Iya benar yang ada kaca-kacanya itu. Terus banyak yang nonton gitu. Terus gue bilang ke Rigen, Gen, gimana kalau misalnya nanti next kalau misalnya NGO lagi kita sampai. Konsepnya kayak gini gitu. Jadi orang-orang bisa ngelihat juga gitu. Enggak, maksudnya next pas comeback dia menampilkan ada sesuatu yang beda. Bokep yang itu ketemu dengan akuarium. Tapi orang enggak bisa lihat tapi ini ngobrol. Enggak, tapi kita gua enggak gitu sama Rigen. Enggak, gua enggak tahu, gitu, gua juga tak jadi tahu kayaknya sama mereka juga enggak usah dijelasin. Konsep doang, maksudnya. Mm-hmm. Jadi ini orang begituan nih. Mm-hmm. Tapi dia bisa kelihatan keluar gitu, tapi orang luar enggak bisa ngeliat ke dalam. Justru orang luar pengen bisa ngeliat ke dalam, kita yang enggak bisa ngeliat keluar. Gitu. Jadi kita enggak tahu ini rame apa sih. Jadi tetap tulus, Pak. Benar, itu bagus. Benar. Jadi tetap tulus kita bikin tulus. Kontennya sama Indra tuh bodo amat mau kuncinya di luar. Kuncinya sih itu ya, kayaknya. Apa? Tulus ya. Tulus. Berarti tamunya harus tulus, enggak? Bukan tamunya harus tulus. Oh, siul. Oh, siul lagi dia. Siul lagi. Capek-capek, sial siul, barongsai. Ada orang kegiatan. Sial siul, barongsai. Gue kepengen coba ekspor lawakan yang lain, katanya. Tapi kenapa sih lawakan lu itu-itu mulu? Ya gak tahu sih, juga gak pengen situ-situ mulu. Dipancingnya situ-situ aja, saya tuh pengen improve gitu. Pengen kayak saya celetukan juga gitu. Atau lu bisa akrobat juga ya? Akrobat gak bisa. Nah itu gue kasih sesuatu yang baru, lu gak nolong. Kata lu gue capek disuruh situ, siul, barongsai, gue coba sesuatu yang baru, akrobat. Gue pancing, lu gak mau. Gimana nemu yang baru? Ya jangan yang langsung terlalu ekstrim. Tenggelam deh, bisa gak? Tenggelam. Bukan lawak dan tenggelam. Lu tenggelam baru ketawa. Iya lucu. Ya kalau lu gituin ya akan lucu jadinya. Iya. Karena udah dikasih set apa malu nih. Lu tenggelam dah, terus gue tenggelam. Ya akan lucu mungkin gitu. Lucu. Ya kita set up aja. Ada konsep baru. Ya tapi kan gue hanya korban. Gue mending barongsai sampai pingsan gue daripada tenggelam. Gue nggak bisa nikmatin orang ketawa. Gue nggak tahu ini orang ketawa apa enggak. Atau dicampur lu main barongsai sius, tapi tenggelam. Gimana? Nggak mau, udah. Tuh kan lu orangnya reject terus. Ya karena tenggelam pak, belum ada di ujung di dunia ini orang ngelawak tenggelam. Lucu. Lu kan juga pelawak lucu. Nih. Lu kan gua hiatus, enggak mau jadi pelawak lagi gua. Ya udah sama dah gua juga. Enggak deh. Gua masih pengen kerja. Ada lo orang ngelawak tenggelam dengan suara ketawa. Tenggelam dengan keseruan di panggung. Mungkin itu kali. Lu gak pernah lihat film Dono tuh? Iya ada. Warkop, dia blok. Iya. Itu. Orang ketawa. Iya, yang ada orang berak itu. Iya. Lu makan tuh barang gue gitu. Orang ketawa. Iya. Yang jatuh kena chat, blok gitu lah. Itu kan tenggelam dalam chat. Kalau adegan film mungkin lucu kali pak. Itu maksudnya. Kalau nggak ada konteks nih, tiba-tiba saya masuk ke dalam air. Pasti ada konteksnya dulu lah. Iya. Di sebuah acara lawak, gue pancing lu, Gen, tenggelam dong. Nah, iya. Pasti kan langsung ngakuin itu. Penonton pasti bingung pak. Belum melem. Karena gue tanya, waktu pertama kali lu disuruh siul, orang juga masih bingung nggak? Kok siul aja jadi lucu sih? Apa lucunya siul? Ternyata. Apa lucunya barongsai? Pas dilakuin lucu. Ternyata lucu banget. Besok cobain dimain hakim. Iya. Gak ada air dimain hakim. Dikasih.
seember. Ya nggak tenggelam, itu cuci muka doang paling. Ya kan bisa pala lu masukin. Ah iya. Itu lucu loh. Ya cuman pala doang itu. Mau tenggelam. Berarti mau? Ya ntar kita lihat dulu lah. Kalau kayak gitu. Sebenarnya nggak mau, cuman kalau di kayak giniin ya jadi kepikiran aja gitu. Daripada dibilang reject mulu. Atau gua kasih tebas samurai tangan lu. Gak mau. Loh, gak mau. Nolak dulu. Gak mau. Colok mata sampai berdarah. Gak mau. Disodok linggis mulut lu. Gak mau. Ngamplas gigi. Gak mau. Ini udah banyak banget ide lu. Gak mau. Ya idenya ngaco semua. Itu mah sirkus, bukan lawak. Ya oke, lucu di saat itu. Nah saya ngelanjutin hidup gimana nih gitu. Pertanyaannya. Loh. Tangan udah gak ada nih, gigi kena amplas, yeah. Kan mata kecolok, udah buta. Yeah. Terus tenggelam, gimana sih menikmati hidup? Ini deh, lomba mewarnai. Nah. Yang gampang-gampang aja lomba mewarnai. Mau buat gak? Apa lomba mewarnai? Buat konsep pelawakan baru. Mau gue gak? Cari sendiri aja dah, kayaknya dah. Lomba mewarnai juga aneh ini juga. Ini aja deh. Mandiin orang gila lucu. Mandiin orang gila. Gitu. Itu selain ya, itu sosial bisa. Juga, ya, itu. Lo bisa jadi sesuatu ya, yang baru. Ya mungkin masih bisa lah, itu ya. Kalau itu mungkin masih setahun bisa. Setahun di sel tahanan, mau gak? Itu kan lucu loh. Ya namanya penjara itu namanya. Nah, iya, berarti saya melakukan napi pembunuhan. Kesalahan, berarti saya melakukan kesalahan kalau itu, Pak. Bukan ini ditaruh gimmick aja, Gen. Gak usah lah, yang gimmick-gimmick yang terlalu aneh gitu dah, bener. Berarti barang saya masih mau? Yaudah mending ini dah, barang saya masih aja, mati. Tadi katanya bosen. Tadi katanya mau nonton. Ah, belum yang beli mainan tiket. Om Leo. Belum beli tiket mana? Ini, senar gitar. Ah, ini. Lo ambil dari studio-studio yang udah lama gak kepake. Ada karatan tuh. Ya. Ah, lo masukin dari hidung, terus keluar di ujung peler. Habis itu gini. Mau gak? itu pasti lucu. Itu jaminan lucu. Gue ngebayangin aja ketawa orang. Iya. Lu baru masukin ke sini, kan lu telanjang nih. Lu pasti udah ketawa, lihat. Ini telanjang, udah lucu duluan tuh. Itu poin pertama. Dua masukin ini, udah ketawa nih. Dia masukin nih hidung. Keluar dari sini, wah lucu lagi. Tiga tuh, udah tiga. Apalagi di gini-gini. Wah, punchline abis tuh. Apalagi di gini-giniin terus kebelah gitu. Lima poin lucu. Kebuka gak tuh ada orang dalamnya rame. Nah itu gak lucu. Jangan. Lo jangan ngerusak sih, di set up. Kacau. Giliran. Berlebihan. Jangan sesuatu yang berlebihan, udah di set up malah begitu lo. Malah ada orang di dalam mulutnya. Enggak, lagian juga kagak nyambung. Maksudnya dari hidung keluar ke ini tuh ribet dah kayaknya. Nyambung dah. Itu kan panjang, senar. Gua coba enggak? Ini gue copot nih kalau. Enggak usah. Enggak usah dicoba. Kalau misalnya enggak nyambung berarti ada yang buntu tuh di saluran pencernaan lo. Kan ada usus kan gini-gini kan. Dia. Lah, dia ngikut ke usus gini-gini dia. Iya. Senar itu fleksibel. Fleksibel. Gimana? Enggak. Enggak. Dengan banyak ide susah. Dia tadi ide itu lagi. Ya intinya itu bukan ide lawak gitu mah bener dah. Kayak tau orang ketawa. Ya ketawa karena orang ngebayang. Ya gimana ya? Lucu. Ya udah saya tapi enggak lah. Saya enggak stand up aja, stand up, ngelawak, sketsa lah gitu aja. Pak mendingan ngebler mata pakai kertas HPS gitu. Wah, itu ih kocak banget itu. Lu melotot dulu. Satu tuh lucu tuh. Iya. Ngambil kertas. Iya, ada kertas nih lucu. Iya kan? Taruh sini. Ih, mau ngapain tuh tiga, ya kan? Cek. Bohong. Pak, apalagi digini-gini tuh kebelah lagi. Nah, itu dia. Lucu lagi. Pasti bukan ada jini-jini. Enggak mungkin. Enggak ada. Jangan dirusak lagi. Jangan dirusak terus. Enggak, mendingan kan ini juga Pak Desta juga pelawak, lu juga ngelawak. Tadi kan yang minta baru lu. Ya enggak udahlah biarin yang ada aja udah. Enggak usah dibikin-bikin lah. Biar natural aja gitu, enggak usah dibikin-bikin. Itu kalung lu disablon di baju lu ya? Bukan. Kemarin udah saya nonton. Saya lihat. Saya nonton. Saya alamin. Ya. Aduh. Tapi saya cita-cita juga. Pengen jadi duo sih sama Indra nih, kayak jadi gua. Jadi duo. Saya sama kayak Indra. Kayak Safri. Hah? Safri duo ada. Dudu gitu. Jadi duo. Saya sama Indra pengen jadi duo kayak Pak kayak Mulan dan Maya. Saya gak jadi pen duo, saya sendiri aja, saya ngelawak sendiri aja dah. Ah, gua ketemu lagi nih. Bahan ya? Rada slapstick bener. Nah ini kocak nih. Slapstick? Iya. Ini lucu nih. Sumpit mie ayam. Lu pura-pura lagi main gini-gini udah ngupil pakai sumpit mie ayam. Ini lucu banget tuh. Nyangkut ya, udah orang tep, nempel. Terus dia mau jalan, kesek. Jatuh. Lah! Gila, Gen. Gen, itu gold banget.
Itu jokes yang gold dan susah dipikirin orang-orang biasa. Swipe aja ya, ujung doang orang swipe ya. Enggak, udah gitu kecil banget, ini sumpitnya ayam kegedean, Pak. Saya rasa ya, ini kalau feeling saya sih mati, Pak, itu mah. Kayaknya feeling. Feeling. Ya kalau enggak jidatnya jadi kayak bentol gitu, kayak ada, loh, ada apa tuh? Itu lucunya. Itu lucunya. Iya. Yeah. Ada benjolan-benjolan gitu. Ada benjolan sumpit gitu kan, iya. Di ini gua di jidat gua. Kakak. Jadi kan keluar gitu kulitnya. Jadi pas sumpit tertarik, ini ngamplek. Iya. Nah, itu lucu. Kan lucu lagi lucu. Tuh. Ya. Oh ada iya. Kulit lebih. Kita lupa sampein juga nih bahwa Finesport akan segera menggelar game melawan Polar Bear. Ya. Di akhir tahun ini ya. Ya di akhir bulan 2024 kita mundur sebulan ya gini. Lu pilih sama mau Polar Bear atau Polaroid? Nah, Polaroid, mending Polaroid saya lawan Polaroid. Lawan foto doang. Tapi fotonya serem lu. Gue sih gak berani ngeliat foto. Gue mendingan Polar Bear kalau gue. Ya udah bapak aja yang tanding. Loh, ya beratnya kan yang sama sama lu, lu doang sama Polar Bear. Enggak, orang Polar Bear beratnya sampai 200, berapa? 400 kilo kemarin. Kita, lu berapa? Saya 96. Polar Bear udah kita suruh untuk jaga makan. Diet. Apalagi setelah dia hibernasi itu kan biasanya dia gak makan-makan. Bener. Tuh. Dia kurus. Kurus. Gimana, Gen? Ya lagi lapar-lapar itu mah dimakan saya. Habis itu hancur saya. Enggak. Tenang aja, pokoknya penonton kita lindungin lu di dalam ring, di dalam ring. Di dalam ada penonton kan kita buat Finesport dalam ring. Iya. Ya emang mau matiin saya itu mah namanya. Ya kalau enggak gitu, dong. Ya kan bisa ada kemungkinan beruang yang mati lah. Iya kan belum tentu. Ada medis juga. Seada-adanya medis, Put. Seada-adanya medis nih. Gue dikurung sama beruang. Beruang hibernasi. Laper nih, kurus ya kan, belum makan. Ngelihat ada tumpukan orang kayak gue nih gitu. Dimakan. Enggak, tumpukan orang cuma lo doang. Iya, tumpukan. Ada orang tumpukan daging begini. Ya dimakan, Pak. Saya, Pak. Ya, lu lapar gak? Siapa? Lu. Kapan? Ya pas pertandingan. Nah, ya enggak, ya, ya jangan makan dulu nah, seminggu. Jadi sama-sama lapar. Beruang enggak makan mungkin bisa nahan. Saya sehari enggak makan aja saya enggak kuat. Bukan kita cari lemes. Kita cari buasnya untuk di ringnya. Kita cari biar adil. Beruang enggak makan, lu enggak makan. Iya. Pas lu di dalam nah lu makan diri lu sendiri. Tapi yang paling kita lindungi adalah penonton dan wasit. Wasit jadi di luar, enggak boleh masuk. Lah, terus kalau saya mau mati, kalau saya ini gimana? Belum tentu lu yang mati, bisa aja beruangnya yang kalah. Udah pasti saya kalah, udah Pak. Saya lawan orangnya belum tentu berani. Apalagi lawan beruang. Itu mental lo yang pesimis. Iya, gua udah urus izinnya sama paspor sama imigrasi. Ya cari aja nih penonton Fines ada enggak yang mau ngadu lawan beruang? Saya bayarin dah kalau ada yang mau jokin. Ini nilai jual. Ini udah ngomongin value. Ya enggak mau saya ngadu sama beruang. Lu udah kontrak. Saya belum tanda tangan. Polar Bear-nya. Ya berarti Polar Bear-nya yang udah oke, saya mah belum oke. Berarti belum oke berarti akan dong? Nggak akan oke, saya tidak akan oke. Saya tidak akan bertanding melawan beruang. Saya tidak bukan akan, beruang, Polar Bear. Saya tidak akan bertanding melawan Polar Bear. Saya tidak akan bertanding melawan Polar Bear. Lo tau nggak keunggulan lo lagi apa? Lo kan biasa hidup di tropis kan? Polar Bear itu kan dia selalu dingin. Begitu sampai sini dia pasti akan lemes. Kepanasan. Ya nggak, kepanasan. Dia gini terus nih, nah kapan mukulnya dia? Ya kan? Iya enggak? Nih, aduh panas banget nih. Pakai bajunya di gini-gini. Iya. Gimana? Oh, udah mulai tertarik nih. Udah mulai mikir. Oke, jadi. Ada budgetnya? Buat Polar Bear-nya yang mahal ya, karena kan dia diimpor dong. Iya, impor sama ya susah izinnya emang agak susah. Lagi ngurus visanya gua. Form A dia tuh. Nih mikir nih ya guys, mikir. Saya tuh bukan mikir saya akan lawan Polar Bear, maksudnya saya mikir kok ada ya gitu. Ada. Orang mikir ngadu manusia ngadu pelawak sama Polar Bear gitu. Maksudnya. Dulu di Colosseum Roma, ya kan? Iya. Oh iya, sama singa. Sama singa. Itu lebih buas. Lebih buas. Ini gue bilangin aja ya. Pelawak bukan yang diadu. Pelawak. Itu prajurit. Pelawak. Dia itu sering ngelawak di depan teman-temannya. Ya itu kan dia bukan profesi dia. Dia kan aslinya prajurit berarti kan. Kalau udah di dalam prajurit. Di luar pelawak dia. Iya. Dia dijulukin ini pelawak banget. Kocak banget orang gitu sama teman-temannya. Hai, ngada-ngada ini. Terlalu mengada-ngada sih kalau kata saya nih. Ya udah kalau enggak mau orang ini tawaran menarik. Saya enggak mau, saya enggak akan mau juga. Ini semua netizen semua udah pada bilang mau. Saya enggak, ya saya enggak mau. Ya kalau netizen mau silakan, tapi jangan saya yang disuruh berantem. Dia mau enggak lo? Apaan? Ya itu Polar Bear. Enggak mau. Ini kalau lo enggak mau nih gua nih. Nih. Tuh. Pak Vincent mau lawan Polar Bear. Gua yang nawarin lu nih. Tuh. Mau enggak? Saya pikir Pak Vincent mau lawan Polar Bear.
Saya nggak mau lawan Polen Bear. Lu lawan Bear lah, Polen Bear. Lawan burung hantu deh. Ayo lawan burung hantu, ayo sini gua. Lah, nggak adil ya? Kenapa lu sama binatang burung hantu lu mau, Polar Bear lu nggak mau, lu beda-bedain binatang lu. Burung hantu, ya kan dia diem doang. Lu mau kotak-kotakan animal. Burung hantu diem doang. Polar Bear ngelawan, dicakar, dimakan, saya hancur. Yaudah, bah. Burung hantu tapi dia di ininya Polar Bear, mau nggak? Di pundaknya, jadi Polar Bear siap-siapin ada burung hantu juga. Kayak limbat. Sama Polar Bear-nya kagak ngomong juga. Polar Bear emang gak ada yang ngomong. Polar Bear gak ada yang ngomong, gak ada yang begini Polar Bear. Lu tau Polar Bear gak sih, Indra? Tahu. Polar apa? Bear beruang kutub kan? Nah iya ya, itu iya. Tahu. Oh jadi sama. Batu kali itu dia? Itu maling kundang. Itu maling kutub, kutuk, itu kutuk. Eh, lu mau rokok mangga lagi gak? Mau. Ah, kita cuplik yang tadi tuh ya, yang kata-kata mau tadi ya. Editor ya, tolong ya. Ya. Pas mau, jadi digabungin sama, mau gak lu? Mau ya. Sip, dapat yes. Dapat. Gen lawan. Coba editor kerja dulu sekarang. Nah, ini tayangannya. Benar ya, Gen? Lu mau untuk Vindesport tanding melawan Polar Bear? Iya, saya mau. Tungguin ya. Mau. Itu editan, guys. Ini video aslinya. Nih. Tuh. Kagak ada. Lu jangan ngarang. Siapa editor? Gua kasih gope sini. Syuting habis buat bayar editor doang. Kacau. Tapi rokok lo mau bener ya? Rokok ini mau kan? Iya, saya mau. Dapet lagi guys. Dua nih ya. Jadi penegasan, iya saya mau. Dapet, yes. Okay. Bener ya Gen? Bener ya Gen? Lo mau untuk Vindesport tanding melawan Polar Bear? Cut. Gak mau. Enggak, ini gak nih. Udah di cut tadi nih. Gak mau. Udah sampai tadi. Sambungin namanya tadi gitu. Saya tidak mau melawan Polar Bear. Saya tidak pernah mengatakan saya mau melawan Polar ini Bear. Ini udah enggak tayang. Klarifikasi, saya tidak pernah mau melawan Polar Bear. Ini udah enggak tayang. Udah mati mas kameranya. Saya tidak ingin melawan Polar Bear. Saya tidak. Tapi gua boleh enggak ke bengkel lo nih? Ini dananya ini. Boleh enggak gua ke bengkel lo nih? Gua mau masukin motor, boleh enggak? Kan dia punya bengkel salon bro, apa yeah. Poles panco panca. Boleh sanca, boleh nggak gue main ke sanca, boleh nggak panca boleh nggak boleh sip ya, boleh. Tapi lu kalau bikin konten sama gue semangat ya Gen. Happy nih lu happy kalau misalnya bini lu digodain cowok nih, lu hajar nggak? Ketawa sih. Ntar dipotong. Ini udah beda topik. Nah, ini lah. Gua udah tahu akal mulus Pak Desta. Gua udah tahu. Boleh gitu. Lu hajar enggak? Hajar. Tapi lu semangat enggak? Gua semangat. Ntar dipotong. Iya. Nih gua sama konten kesini framing terus saya nih. Enggak udah beda. Nih gua sama Vincent ini kan bakal ini bikin special show nih. Special show stand apa? Bukan kayak bikin ya, oh, Vindes kayak kemarin ya? Ya tapi ini untuk show. Ini bakal lebih besar lagi. Lo kira-kira enggak sabar enggak nungguin? Mas. Gua sih enggak sabar ya. Gua sih enggak sabar. Ya, thank you ya Andre. Kalau lu enggak sabar. Ya pengen. Lu kok semangat lu. Iya, gua semangat. Aku pengen nonton. Gua pengen nonton deh. Pengen nonton buru-buru deh. Lu edit tuh. Aduh. Ini promo buat ini sekarang, buat apa? Yang 76 nih. Tungguin ya tayangan ini, tungguin ya gitu. Apa? Tungguin ya. Ini kan mau tayang nih, tungguin ya gitu. Iya. Oh ya. Ini. Nggak cuma ngomong tungguin ya gitu aja. ini buat promo ada klien. Ada klien itu. Nggak enak, Gen. Emang iya, Bang? Iya. Tuh. Woi, udah iya juga lagi. Ya, tungguin ya. Dah, sip. Ya oke. Indra, lo sekarang berarti di Bali apa di Jakarta? Di Jakarta. Jakarta ya? Di Jakarta. Tapi lu tuh keluar memang untuk refreshing ya. Kemarin tuh dia ke Jepang cukup lama loh. Lama. Gua ngeliat Instastory, anjir nih di Jepang enggak pulang-pulang nih orang Jepang. Nih. 2 minggu di Jepang. Ini Januari. Dan lu mau ke Ceko lagi kan? Mau ke Ceko. Ngapain? Januari. Sama jalan-jalan juga, exploring. Jadi kayak lu tuh sendiri. 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 Gokil. Apa Ceko ya? Apa yang seru, Ndra? Praha,
Isinya kopi apa teh tuh? Teko. Binatang, teko. Toke. Okay. Jadi emang gue suka tuh kota-kota yang medieval gitu, yang okay. Yang mungkin enggak destinasi orang yang banyak ke sana gitu ya. Betul. Wah, menarik gua juga. Gue suka peradaban ke Ceko, Budapest, rencananya Januari besok gitu. Ngeksplor tempat baru, banyak hal. Apalagi kan masih apa? Belum berkeluarga juga kan. Jadi sekarang lagi pengen muas-muasin diri gue dulu deh. Gitu. Tapi kalian berdua termasuk pribadi yang bertolak belakang banget ya. Sebenarnya ya, kita berdua malah kalau di tongkrongan lebih sering gue yang bercanda dibanding Indra. Iya, kalau kan kalau orang ngelihatnya kalau Indra tuh orang nih banyak nanya kan, Indra tuh orangnya gimana sih? Emang suka ngelantur, suka bercanda. Justru kalau di aslinya lebih banyak saya bang daripada serius dia orangnya serius. Dia mah serius, pilsu. Iya, kalau di nongkrong di sini juga itu. Iya, kalau bercanda justru gitu-gitu dia. Pemikir dia kayaknya. Dan lu juga nggak suka traveling ya, Gen? Indra kan suka traveling banget. Sebenarnya suka, pengen gitu. Cuman kan sekarang udah keluarga. Udah berkeluarga dia. Jadi gitu. Masih banyak. Kemarin sempet diobrolin maksudnya pengen jadi, Indra. Lu menyesali dengan berkeluarga itu? Bukan, udah bukan menyesali. Lu ada bini lu loh. Bukan menyesali sayang. Maksudnya ya emang udah waktunya udah gak bisa lah gitu. Ya tapi gak apa-apa. Waktu gitu. Gue di Tokyo juga gue kasih tau Rigen, Gen lu kayaknya suka sama tempat ini Gen gitu. Ya, soalnya dia kan suka city life gitu kan. Iya dia fotoin gitu, gue seneng. Gue bilang, lu kalau ke Tokyo cek sebelahnya deh, cek Tokyo sebelah. Toko. Cek Tokyo. Sebelah Tokyo itu apa sih? Osaka? Bukan. Gua jauh. Yokohama. Yokohama tuh gak terlalu Yokohama. Jauh. Yokohama. Cuman tok doang kalau sebelah ya. Sebelah lagi yo. Bro, ya. Ini ada teman kita mau ngobrol nih, ajak gak nih? Ajak lah bang. Ajak. Ini katanya dia mau gantiin kalau Frimawan hiatusnya masih lama. Mau gantiin NJO dia? Gantiin. Boleh. Oh boleh Gen? Boleh masuk, maksud gue kalau Indra mah udah gak bisa tergantikan. Lu brother gue banget Indra, soalnya Indra. Rencana ke depan lu apa lagi Gen? Kalau gue sih juga udah ngobrol karena sama Indra, jadi... Cuma ini kan berarti kan NGO berarti akan... Akan vakum dulu. Iya maksudnya vakum tapi berarti akan lanjut dong kalau misalnya nemu konsep yang baru. Betul. Kan? Ya mungkin akan... Ya kalau gue sih sebenarnya tergantung Indra sih bang. Ya. Dari awal tuh gue udah ngobrol bahwa ya gue tergantung lu gitu. Gue aja ada di NGO itu kan juga emang mikirnya karena Indranya gue dulu. Man. Kita ngobrol di mobil. Tepuk tangan buat Indra dan Rige. Ketemu lagi di episode Findes. Ada Ebel ini. Apa? Ada Ebel sini. Lo mau ngapain? Masih pakai. Desa, lo ya kemarin. Ini ada orang. Ada muka orang ini. Ada muka saya. Lo mau ngasih fakta apa? Lo punya fakta kebenaran nggak? Ntar lo ngaco lagi. Ada ini. Tentang? Kacau nih pak. Lo kacau mulu. Belum ngomong udah kacau mulu. Ini biar akrab lo. Biar deketan mereka ya. Tuh sini. Nah iya. Tuh nah, sini. Sama samping Rigen. Sini nih biar lu kan deket sama Desa nih. Tapi saya jujur ya, pengen banget tuh jadi duo kayak Pak Vincent sama Pak Desa. Oh gitu. Kayak duo tapi yang awet banget gitu ya. Itu kan emang karena kita kan udah teman lama juga. Itu tuh faktornya, itu tuh bikin kayak begitu tuh gimana sih? Karena gue sama Indra jujur gue emang dari dulu kita dari sama-sama di stand up dulu Pak. Jadi kita wah kalau ceritain zaman stand up-nya dulu awal-awal tuh luar biasa. Awal-awal struggling-nya gitu, makanya gue ngeliat Rigen sekarang juga bangga juga gitu. Iya, gue juga. Sulap, aku di sini. Pencapaiannya dia gitu. Apalagi Rigen. Katanya waktu awal-awalnya masih Udin juga ya? Awal Udin. Awal Udin. Iya. Indra tuh pernah sampai nangis Pak gara-gara stand up doang dia. Oh iya? Dulu awal-awal. Karena gak lucu. Karena nggak lucu, kalah lomba aja dia sampai sakit hati gitu. Nah, dia. Tapi lo tuh emang tinker juga ya, Andre? Tinker, lumayan. Maksudnya dengan apa yang gue lakukan, terus nggak dapet hasil apa yang gue pengenin gitu. Sama kayak gue apa? Sama kayak gue. Iya, iya. Makanya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang tuh kayaknya, udahlah ini bukan rezeki makanya apa? Gitu. Iya, makanya saya tuh mikir si Indra tuh mirip banget sama Pak Desta. Saya tuh mirip banget sama Pak Vincent. Mukanya semua lu mirip Pak Vincent. Iya maksudnya duduknya kok gitu, duduk Pak Vincent gimana, duduk Vincent dong. Nah susah ya gini. Susah ya gini, ini ketahan sama perut ya gini, ketahan sama perut, ketahan ada orang soalnya sini kan. Yaudah, sukses lah. Sukses lah buat Indra. Terima kasih ya. Makanya gue juga pengen ini juga apa minta izin buat sama Vindes nih untuk gue kan mau hiatus dulu jadi kayak tapi jangan lama-lama Ndra banyak ya. Gue termasuk pribadi gue mengharapkan balik lagi ini terlepas dari apapun juga ya apa pemasukan buat Vindes buat kalian berdua tapi gue suka banget sama Ndra. Iya apalagi kan yang invite gue kesini kan
Kak Desta kan langsung kan waktu itu kan. Iya, iya. Karena gue suka banget sama konten lo berdua gitu. Apalagi banyak penikmatnya kan sebenarnya kan kita. Iya. Enggak ada surprise-surprise. Lu sih harus nyengir mulu gitu. Bicara sih. Sedih ya, gini, sedih. Kayak ada bunyi gitu, sedih, kayak ada bunyi sampai gua ada satu. Enggak ada surprise. Lu kalau di sini enggak ada surprise-surprise. Enggak ada surprise-surprise. Kasihan Regen. Oke lah kalau gitu. Ini ada lagi di sini. Ini gua mau present lu. Iya, oke lah, ini sekarang ada Ebel. Nah itu lah, ini kan jadi makin beban lo buat tuh kan. Sini, sebelah sini. Salah nadanya, Vincent. Si celemen. Ini si celemen. Iya. Bisa lu masukin musik. Receh banget dah, kayak gini-gini dah. Dulu dia pernah ngeser yang orang mainin ini Titanic tuh yang ini. Iya, pake suling tuh. Itu kocak banget sih. Itu entertainment salah, Vincent. Ada aja salah, Vincent. Entertainment, itu salah. Masih. Waduh. Wah, gak ada surprise-surprise lagi nih gua. Bukan bapak. Bukan bapak. Lu mau kasih fakta apa, Bel? Fakta apa? Sangat menarik sekali. Menarik? Apa? Tentang usahanya Regen. Usaha Regen? Iya. Oh, kenapa? Yang pelok-pelok itu ternyata selama ini hanya gimmick sebelaka. Kenapa? Katanya yang coret-coret yang gede tembok itu ternyata itu ulah dari tim kamu sendiri. Enggak, itu bener. Bukan. Itu enggak, bukan. Serius itu? Itu gimmick. Itu gimmick bukan, apa? Bukan. Sumpah, bukan. Itu buat naikin. Buat orang-orang pada datang. Oh, jadi pernah ada suatu ketika kejadiannya dicolek-coret sama orang. Hmm. Dan itu ternyata fakta dari Ebel adalah bahwa itu adalah sengaja settingan untuk rame. Menaikkan. Nah, iya. Bukan, Pak. Itu beneran, itu sumpah saya tuh awalnya beneran kesel tuh. Gitu. Karena tuh baru jadi selesai sore tuh baru serah terima tembok lah istilahnya lah. Nah, terus abis itu malamnya tuh udah langsung dicoret-coret. Gimana, gitu. Bel? Menurut lo, Bel? Ya tapi kan itu sudah pasti kalau pengen usaha kan pasti ada gimmick-gimmicknya termasuk ini fakta strategi sama dia. Faktanya dari mana nih? Ini asumsi. Ini asumsi. Bukan asumsi, ini fakta Google ngasih tahu juga. Ini asekop nih, bukan asumsi. Google. Sama juga yang nyolong apa motor dicolong dari saudara lo itu. Iya. Oh, itu mah bukan, Pak. Itu mah udah lama itu. Itu settingan juga. Bukan lah. Masa semua yang GLS. Masa yang ini naikin GJLS. Lo nikah juga katanya settingan. Bukan, itu mah asli. Itu orang ada ijab kabul enggak bisa. Lo punya anak settingan. Enggak, bukan. Ya di setting saya pengen punya anak gitu. Ini saya semuanya ya saya setting gitu, Pak, emang. Tapi bukan artinya itu gimmick ya. Gitu, itu beneran semuanya. Katanya HP lu pakai bahasa Indonesia juga gara-gara lu setting. Iya, itu beneran gue setting. Lo katanya wifi-nya pakai Findes di sini juga lo setting. Itu memang di setting. Kalau itu memang settingan. Nah, berarti settingan terus. Banyak settingan semua sama ternyata. Ini gue baru tahu nih ternyata Regen tuh juga orangnya. Gue paling benci acara TV yang di setting-setting gitu kan. Ini sampai sering ngelakuin itu kan di kehidupan nyata. Itu kan wifi memang di setting. Apa anjing? Kenapa, Es? Cewek gue. Pak, maaf sih kagak ada nyeting-nyeting gitu. Inilah surprise-nya nih surprise-nya nih. Benar. Ini gue juga baru tahu gue. Nih surprise-nya. Katanya gila miring juga setting lo ya? Setting. SDM dulu. Gila miring, SDM. Itu setting gila miring. Lu lawannya Bimoli ya, itu ya, bibir monyong 5 cm. Gen, di pala lu ada apaan tuh, Gen? Ada apaan? Pala botak pegang-pegang. Ya. Bel, tas lu dong, Bel. Dada monyet. Ya. Aduh, udah tahu itu. Bel, ada salam dari Eka, Bel. Pak, Eka Saputri. Bukan, Eka Sian deh lu. Lo kenal Diki gak? Anaknya Bulin? Gak tahu. Diki Bulin. Ya. Aduh, gue gak tahu. Fresh banget. Ini yang lagi... yang lagi hype nih? Ini yang lagi hype. Apa enggak? Yang lagi... Q, cukurukuk gitu yang lagi hype. Udah lama tuh. Udah lewat. Michael Jackson meninggal ya? Udah lama. Dia baru tahu baru operasi plastik dia. Udah lama banget itu sebelum meninggal malah. Gua di Jepang lama kemarin, gua enggak tahu info-info di Indonesia kayak gimana. Ini gua baru tahu Pak Jokowi dari gubernur DKI jadi presiden loh.
Hah, itu udah lama, udah 10 tahun yang lalu itu. Oh gitu? Iya. Hei, Indonesia merdeka! Udah lama banget. Itu udah lama banget. Itu udah lama banget juga. Itu juga udah lama banget. Wah, Adam turun ke bumi. Wah, kok bisa duluan? Duluan tahu kita. Kok kita bisa beraktivitas itu nenek moyang kita. Ya, tapi gue tanya beneran. Kemarin yang milok-milok itu akhirnya lo nemukan orangnya? Ya, ketemu orangnya. Cuman gak diapa-apain. Maksudnya tahu orangnya udah diapain. Berarti settingan? Enggak, Pak. Karena akhirnya saya pas akhirnya udah tahu nih orangnya nih. Terus akhirnya yang gambar itu datang buat memperbaiki. Ternyata kan nyampe 15 menit, Pak. Oh, gitu. Iya, dirapiin itu ternyata gampang banget. Cuman kayak kesel doang waktu itu tuh. Lu tanya enggak motivasi orang itu ngapain? Enggak sempat ketemu, tapi tahu nih rumahnya di mana, ini di mana, udah tahu gitu. Berarti bukan gimmick gitu, Bang ya? Bukan, beneran. Ya, terus dia datang ngapain, Gen? Nih kan lu udah dapat nih. Lu kan kesel nih. Oh, ini gua tahu siapa yang milok ini nih. Dia datang. Maaf ya bang gitu. Enggak, dianya enggak datang bang. Dianya enggak, guanya enggak. Terus kalau enggak datang miloknya gimana? Bukan, guanya enggak ketemu sama dia, enggak ketemu. Yang nemuin orang itu siapa? Nemuin. Nah, ada milok apa? Udah nemu. Udah tahu orangnya di mana. Identitasnya. Identitasnya segala macam gitu. Udah ngobrol? Belum ngobrol, belum sempat ngobrol. Ngobrol. Dia di DM dulu juga. Ini ngobrol dulu. Sempat ngeliat untuk miloknya apa? Sempat ngeliat. Nah dia tuh kayaknya. Tulisannya apa tulisannya? Ada penjilat sama namanya dia. Gitu. Oh berarti sudah inisial, disusun ya. Inisial gitu. Dia nulis penjilat tuh katanya kayaknya dia ada masalah sama. Lah tuh tahu. Tadi kata lu nggak ngobrol. Selama bukan ini kata lu. Yang gambar punya saya itu. Ini kayaknya masalahnya itu sama gue bang, dibilang gitu. Soalnya di tembok itu tulisnya penjilat gitu. Lu nggak suka sama Raya Saloka berarti? Udah beda. Udah gak ada yang ngomongin Raya Saloka sekarang. Jadi tenggelam. Nggak jadi. Apalagi Ber, fakta Ber. Faktanya ada dari salah satu dari Primawan. Primawan ini paling suka banget ngeblok followers. Oh benar. Karena dia nggak suka orang-orang so asik. Betul. Nggak itu sih, itu gimmick, itu gimmick. Nah itu gimmick bener nih. Nggak, kalau itu beneran itu. Gimmick, itu gimmick, itu gimmick. Orang gue banyak banget bang. Orang nge-DM, bang kok gue nggak bisa buka Instagram Indra. Di Indra ya. Gitu. Bang kok gue nggak bisa komen di Indra ya gitu. Bang akunnya Indra hilang. Apa kriteria yang lo blok apa sih Indra? Kalau kurang ajar gitu. Contohnya? Kayak misalnya, woi angkat anjing gitu. Oh, biasanya di DM tuh kan ada yang apa? Telepon itu kan. Lu takut sama anjing. Jadi ngangkat anjing takut gitu. Lu takut sama anjing. Woi angkat anjing berarti kan dulu. Gua enggak takut sama anjing, gua takut angkat. Gimana? Oh, takut itu aja. Masih belok kali. Itu juga takut sama angkat apaan? Gue takut angkat. Iya. Bener dong. Masa gak boleh? Takut angkat apa sih? Gue kan piara anjing. Gue gak takut anjing. Iya gak takut anjing. Terus takut angkat. Takut angkat. Makanya angkat anjing. Dia takut angkatnya. Angkat. Bukan anjingnya. Lu takut angkat ini dia nih. Iya oke. Takut angkat anjing dah. Gitu bukan, pokoknya angkat, banyak lah. Banyak. Iya takut angkat ya. Banyak yang di blok. Yang gue blok gitu. Udah berapa Ndra? Lu ngitungin gak? Kayaknya 1000-an deh. Kalau ayang-ayang udah gak ada? Udah gak ada lah. Gue mau bersiap untuk settle down new gitu. New branding ya? New branding. Kayaknya udah pacaran nih dia. Pacaran kali. Iya, pacaran kali. Iya. Maksudnya. Iya lo gara-gara pacaran ya? Enggak juga, maksudnya pasti udah. Pasti cewek lo ngelarang itu kan? Enggak. Udah siap settle down aja gitu. Sama hubungan. Oh. Gitu ya. Lo juga ya? Siapa? Yang udah pacaran juga ya sekarang. Udah nikah malahan. Udah nikah bahkan. Deh. Lah yang cewek yang kemarin itu. Oh itu. Oh. Kalau makan tuh harus ada telurnya terus. Oh dia suka telur. Iya kenapa sih? Suka telur. Iya kenapa sih harus ada telur gitu? Nah, dadar tadi makanya saya bilang tuh kalau saya tuh mirip sama Pak Desta. Kan lu mirip Vincent tadi, gue mirip Indra. Ya, jangan dibedain. Dadar telur apa ceplok? Ceplok. Telur dadar saya lebih suka. Iya dia suka telur dadar. Lu suka telur gudeg yang hitam yang mengkel banget. Wah suka juga itu enak banget tuh kayak keras tapi melawan kok dipencet tuh suka sendok itu kadang ring gitu. Iya, suka lompat. Iya kan ya kalau boleh tuh. Telurnya lompat, Bro. Iya, telurnya lompat. Enak banget. Gua pernah kayak gini enggak dapet, gua kejar-kejar sampai. Nah, itu sih bercanda sih. Gua kayak enggak mikir lanjutin deh gitu. Enggak, tapi emang dia suka telur banget. Iya, nih. Kalau dulu waktu masih di kosan Nyerigen yang lama, kita suka makan di warteg bawah tuh ya. Dia suka pesan
telur dadar gitu-gitu. Gue nasi pakai telur aja gue udah cukup sama sama, sama sambel. Sama, saya juga telur dadar sambel udah cukup tuh. Hmm. Benar. Sama kerupuk. Kerupuk nggak terlalu, kerupuk tuh nggak begitu. Kecap manis. Nih gue nasi cukup nasi telur, saya rasem pakai ayam sama ada bakwan. Itu mah belum banyak itu, ya, itu ada. Gue nggak boleh makan kayak gitu bang. Boleh aja, cuman ya emang nggak boleh. Boleh. Lu udah mulai ngatur-ngatur pola makannya Bang Desta sekarang. Enak banget. Gak bisa dipojokin ya kalau orang kayak begini ya. Bel, dipojokin langsung ngejilat. Rokok mangga Bel, bikin ragu siapa tahu dipakai buat sama. Jadi jingle ya. Boleh? Iya. Rasa mangga. Rasa mangga. Tarik Jek. Mau yang mau apa? Lu iramanya apa? Mau slow atau mau setria nih? Setera, Pak. Setria dong. Setria. Buat rokok mangga nih. Kan seger rasanya. Selera hidup anak muda maupun tua hanya 7-6 saja. Asik. Mangga rasanya aromanya nikmat, asapnya pun wangi. 7-6 jarumnya julara. Bagus tadi. Siapa? Tuh, tuh. Tuh klien tadi sampe. Kurang ini. Bisa. Ya tadi mau ngomong sama Putri. Yes, bagus banget. Gitu. Oke, terima kasih Pak Klien. Bakal dipakai ini. Pak Klien. Bakal dipakai ini semuanya. Oke, siap. Terima kasih. Tapi lu gak apa-apa dipakai lagu tadi untuk 7-6 mangga ini? Ya, siap. Ini tergantung pindes. Kok tergantung pindes? Saya siap. Pakai aja Pak. 7-6 rokoknya enak sekali. Kasih dong saya satu teronton. Ya, fakta-fakta dari saya cuma itu doang Pak. Hari ini. Lu fakta tentang rokok 7-6 mangga ini ada fakta nggak? Ada kan? Takut salah saya Pak. Ya kan udah nyobain, kalau kok bisa kasih fakta. Enak sih. Tapi enak ya, enak bener nih, enak rokoknya. Ini asal lo tau ya, ini rokok udah jadi rokok favoritnya Revi. Siapa Pak? Asisten saya. Asisten Davidson. Iya. Oh berarti? Itu juga asisten Bapak juga. Yong. Yong juga. Bener. Yong waktu kemarin syuting kita main hakim sendiri. Oh iya bawa itu dia. Ya kan? Dia. Dan gue akhirnya juga, gue juga akhirnya jadi pindah gue. Bener. Rumah saya juga. Pindah ke Revi. Pindah rumah dari Cipete ke apartemen. Gue malah suka metiknya gue. Oh? Gue malah lebih suka metiknya. Metik mangga? Metik mangga. Ah, so bandel, so bandel dia. Lah, orang metik mangga kecuali maka metik mangga di rumah Pak RT enggak bilang-bilang. Ya, Gen tuh ngerti banget soal petik mangga ya, Gen? Enggak, saya juga enggak tahu, Pak. Saya. Masa lu enggak tahu petik mangga di rumah Pak RT? Oh iya tahu petik mangga, saya tahu. Nah, itu yang maksudnya enggak tahu petik mangga apa? Petik mangga di rumah Pak RT, saya enggak pernah. Karena di rumah Pak RT saya enggak, itu ada pohon mangga. Di rumah Pak RT saya enggak pernah petik mangga di rumah Pak RT. Enggak, lu bilang enggak ngerti tadi. Saya enggak pernah petik mangga di rumah Pak RT. Yang metikin Bu RT. Bukan, petik mangga mah di paling di daerah Jaksel situ. Ini kira-kira bakal nanya enggak ya istri di rumah? Maksudnya apa tadi Gen gitu? Enggak, dia udah tahu dia. Hah? Udah tahu dia. Kamu saya bandel-bandel saya tuh istri saya udah tahu, Pak. Enggak, dulu. Emang petik mangga apa? Petik mangga yang enggak izin. Itu kan bandel tuh. Petik mangga enggak izin, bandel gitu. Terus pulang rambut basah. Disiram sama yang punya rumah. Iya, wah oh, maling mangga gua lo gitu. Bau sabunnya beda sama sabun rumah ya? Iya. Iya soalnya kan sabun Pak RT. Ah, iya. Pak RT kan habis ngapain disiram saya tuh. Itu basah. Kunci loker di bawah atau biasa ditaruh di mana tuh? Apa? Kunci loker di tangan ya? Di kalung ini. Di taruh di gelang biasanya buat naruh sendal. Jadi memang Pak RT tuh nyediain loker juga. Ah. Jadi biar sendalnya nggak putus kalau pas manjat. Sukan kolam yang dingin apa yang anget? Yang anget. Emang ada kolamnya Pak RT? Ada dia kayak kolam ikan gitu. Ini petik mangga yang pijit plus-plus itu ya? Lu lagi lurusin. Nyembur semua ada buang sama Pak Desta. Pak Desta aman, gak ada yang nanyain. Gue bakal ada konfirmasi sampai rumah. Oke kalau gitu, teman-teman. Dari belakang. Dari belakang. Kita nantikan saja NJO akan comeback kapan. Dari Gen. Kita tunggu lah. Ya tunggu Indra nih, pokoknya gue tuh...
selalu menemani Indra lah gitu. Dia mau bikin konten apa. Dulu kan awal-awal kan yang Pak Desta dan Pak Vincent nonton kan juga kita awalnya dari yang organik ya. Yang organik main blogging terus tiba-tiba kita difasilitasi. Makanya kita terima kasih juga sama Pak Vincent, Pak Desta. Diajakin Indra, yaudah ayo Indra gitu. Emang ikut tapi semua yang juga. Pasti di yang bisa dijanjikan adalah mungkin kalau comeback akan ada konsep baru. Ya yang itu, bikin. Itu harus. Itu harus. Ya. Ya. Itu dari kita juga memang ada suatu keharusan ya, Bel. Benar sekali, nanti konsepnya lebih diatur lagi dan kita akan membuat sesuatu yang kok kita? Luar biasa. Iya, mereka. Ebel pernah juga jadi bintang tamu NJO ya? Iya pernah, luar biasa tuh. Jadi, nah, kalau misalnya konsep. Itu, Ebel mau gak nemenin Regen? Kira-kira pas gue lagi hiatus gitu. Gak masuk gue sama Bang Regen, susah berat. Coba ngobrol dikit sama Regen. Marah-marah mulu, takut. Oh, betul lu gak suka sama Regen dia marah-marah? Gak suka. Memang masuk sudah jualan beliau kayak gini kan? Oh kok jualan? Jualan? Ah, mangga? Kok bisa? Itu bisa? Kok bisa? Nyerah aneh banget. Tapi gue enggak Lendra, gue tetap nunggu lu. Karena NJO tuh ya emang Indra sebenarnya. Poin utamanya tuh di Indra. Justru yang mungkin bisa digantikan gue kali Indra. Enggak. NJO itu udah jadi satu kesatuan karena singkatan dari Regen Indra Ngobrol. Nah, NJO. Oh, N-nya ngambil dari Indra, J-nya Regen Gen gitu kan, NGO. Ngobrol Iya. Ngobrol. Iya. Dan saya kita baru tahu kita nih. Kita mengumumkan bahwa Indra sama hiatus akan digantikan Regen bersama Kak Seto. Ini udah confirm. Boleh. Udah. Itu keren banget sih sama Kak Seto. Gimana, Gen? Aman, Gen? Saya masuk Mindes nih, Pak ya. Kayak dunia baru sih menurut saya. Saya akan melawan polar bear gitu kan, ngobrol sama Kak Seto. Terlalu banyak hal baru saya dapetin di Pindes. Jadi gak cuma ngobrol tapi juga akan parkur bareng ya. Karena Kak Seto kan parkur. Iya, Pak Seto parkur. Kak Seto kalau pakai sampo juga sampo yang Saseto tuh. Sasetan. Iya. Gimana, Bel? Kita sudah aja, Bel ya? Ya, boleh. Lo pesan-pesan apa buat NGO? Ya teruslah berkarya bro. Mangga. 76. Wes. Pak Desta yang belum pernah ke NJO ya? Pak Vincent pernah. Iya, iya, iya. Cuma terima makanan waktu itu. Iya. Di bawah abang-abangan, abang-abangan. Aku yang burung episode burung hantu. Burung hantu. Iya. Dia nyiapin gimmick Pak burung hantu tuh. Sama Indra enggak dipakai. Dibocorin sama Indra. Enggak dipakai. Iya. Udah janjian. Enggak, abang-abangan. Iya. Tapi jadi lucu. Karena memang kita kan mematahkan apa yang sudah dipersiapkan stigma. Itu? Stigma. Stigma itu apa sih, Bang? Stickman drum. Tuk, neng kotak. Effortless banget lu, Bel. Effortless banget. Ngelawan effortless. Polar bear dia nanya, polar bear apaan sih? Lu ngetah polar bear? Bear tahu? Tahu minuman keras. Bir itu. Itu bir. Gimana sih, lu pura-pura selama ini, Bel? Apa? Ternyata lu gak tahu, polar bear gak tahu. Gak tahu. Oh, tahu gua. Apa? Apa? Susu kan? Susu. Bear. Dia tak mau ngelawan itu. Gitu lagi. Susu kan? Dia mau ngelawan itu kan? Malu-malu dia. Macak lu bro. Masa lu mau ngelawan susu? Masa lu mau ngelawan susu sih? Ya makanya gua gak mau. Aneh banget gua lawan cairan. Aneh banget masa lu mau ngelawan cairan dia apa, Pak? Enggak ada gatal lu. Selangkangan lu garuk-garuk gitu. Ini lah, kena panas tadi. Wah, ada yang itu tuh yang berkerak-kerak itu tuh yang kalau digaruk merah muda. Gak ada, Bel, bersih, Pak. Ih, ledes. Ini, apa, mangga? 76. Bro, ini gimana sih orang ini nih? Wah, tuh. Gila, parah nih. Parah ini. Tapi lo pernah gak? Lo gini-giniin selangkangan lo. Terus kan itu tuh. Rontok. Ada rontok tuh. Itu dicium. Gitu-gituin. Oh, jatuhin ke celana. Oh, ini pas pulang kerja tuh Pak, pun Pak basah tuh gini-gini enak tuh. Bukan enggak gitu, ini konsepnya enggak yang dimaksud mesin enggak gitu. Ada dakinya gitu dong. Ada dakinya. Atau kerak-kerak dulu kalau kita sering ada sakit kulit tuh. Sering di TikTok sering FYP kok. Iya, tahu tuh, gua tahu. Sama ini. Pernah kayaknya suka. Kalau pakai celana jeans tuh yang ribet banget tuh. Celana jeans tuh kadang suka begini-begini kan nyari-nyari tuh di ini-ane tuh. Nah, emang kontol lo hilang. Bukan selipan apa yang gatelnya gitu kayak nyari-nyari begini-begini gitu kalau lagi pakai celana jeans. Makanya saya udah jarang pakai celana jeans juga. Berarti lu sering gatel? Sering, lumayan sering gatel. Ya kan itu mah kayaknya sering dah emang. Itu kata yang membuat istri ketularan juga ya? Enggak, bukan istri enggak ketularan itu mah.
Tapi jujur aja bini lu makin cakep loh. Tadi gua ketemu di depan. Iya. Itu di situ. Enggak beneran nih gua. Iya, kamu kok make up sih? Tumben banget dah. Pas ini make up ketemu banget. Gua tadi WhatsApp, kamu make up ya gua bilang. Oh, gitu. Ada WhatsApp-nya sekarang. Lah kan emang udah temenan lama gua. Lu kok bisa temenan sama istri saya? Lah, kan temen. Kamu makin cantik, Silpi. Ah, itu istri gua. Bini dia. Gua sama bininya Vita udah sering WhatsApp-an. Ya kan memang udah kenal lama. Kalau saya kan belum. Lah gua sama lu kenal lama enggak? Kenal lama. Ih, kenapa gua salah? Ya, janganlah jangan istri saya lah. Jangan-jangan istri saya. Bro, sharing bro. Enggak sharing. Bercerita maksudnya, bercerita. Ya enggak usah, cerita sama saya aja udah, cerita sama saya aja dah. Orangnya gitu, curigaan. Bisa dikasih-kasih. Jangan pelit. Iya. Enggak lah kalau istri masa jangan pelit. Bukan ya. Kan gua ngobrol, gua, lu gak percaya sama gua? Iya gak percaya. Tapi lu percaya sama istri lu kan? Percaya. Ya udah itu yang lu pegang. Ya udah mending jangan dah, udah. Ngapa jadi istri saya sih? Jangan dah. Udah. Orangnya susah gitu. Susah apa dapetnya lagi kayak gitu tuh modelannya. Iya, kalau selama gua gak bisa dipegang, tapi bini lu bisa dipegang, dia gak akan ngapa-ngapain. Bini saya bisa dipegang. Kata-katanya? Oh, kata-katanya. Iya. Ya bisa lah dipegang, kalau gak bisa dipegang hantu dia. Iya, bos berarti. Berarti bisa boleh? Gak boleh. Kalau boleh gak bisa, gak boleh. Iya. Untuk boleh tidak. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya udah kalau gitu. Gua ya, deal ya. Deal apa? Polar bear. Gak mau main itu mah cairan kocak pasti tapi. Apaan? Lawan rebrand. Kenapa sih dia? Dia ngelawan rebrand. Dan mau lawan cairan dia bisikin gua dia bilang. Dan mau lawan polar bear. Lawan polar bear. Ah lawan rebrand dia. Kocak gen. Tapi itu satu-satunya. Kan lagi ngomongin bininya Regen kan jadi ngomongin pertarungan bear brand lagi sih. Tapi itu orang nih. Satu-satu konsep terbaik tuh pak. Lawan Cil. Lawan beri brand dia. Aduh. 76. Mangga. Mangga pak, enak banget. Kebir brand ini. Iya. Ya udah. Iya. Tutup ya. Tutup aja deh pak. Tutup deh pakai quotes ya. Deh Bel. Bel, quotes ya. Bel. Setiap pertemanan, maupun lawan, maupun kesetiaan. Tidak akan pernah putus. Tidak akan pernah hilang. Make sense, nada lo salah. Nothing else matters tuh. Bisa main gitar gak sih? Pertanyaan jago udah main gitar. Lo gak pernah ngulik sih. Lo ngulik terus. Setiap, nah itu kan benar. Setiap langkah dari sebuah pertemanan dan nah itu udah salah itu. Tung. Coba lu gak usah fokus di musik gitu. Iya, kena nadanya kayak ikut. Jadi lu fokus di kata-kata lu aja. Oke. So close no matter how far. Boleh tanpa lucu deh dari sini. Terusin. Sebuah could be much more tender heart. Pertemanan yang tidak pernah akan terputus. Forever. Langkah dari langkah untuk menuju sebuah ilama dari sebuah pertemanan ini tidak akan putus. Ini bukan punya gua. Itu punya saya. Oh ini punya saya. Terusin aja Bel. Dari sebuah Illuminati. Mangga. Hanyalah mangga. Jangan pernah nyoba yang lain. Cuman ini yang kita coba. Kocak dah. Kat dah. Tahu gua mau ngapain dah.